مولاي صل وسلم دائما أبدا. الله الله على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Mukarram yang saya hormati Sayyidul Imam Ad-Da'iya Ilallah Habib Wadir bin Fu'ad al-Musawah Matta'amallah Bih para habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang saya hormati dan lagi saya sanjungi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil-ibni wa karnadana rabbaika ya Rasulullah, rabbaika ya Habibullah, rabbaika ya Habibullah sallallahu wa sallam alaihi wa ta'ala. Tidak pantas untuk saya berdiri di hadapan para habaib, dan tidak pantas untuk saya berdiri di hadapan para hadirin dan hadirat yang mana setiap malam Isnin kalian berkumpul di rumah Allah yang agung ini, yang disaksikan oleh para anbiya dan para mursalin, dan disaksikan oleh para malaikat, yang mana Allah sendiri menyaksikan apa yang kita laksanakan pada malam ini, yang mana perkumpulan kita ini merupakan satu perkumpulan yang agung. Perkumpulan kita ini merupakan satu perkumpulan yang sangat-sangat mulia, kerana di dalam perkumpulan tersebut kita memuji dan kita memuji dan kita terus memuji kepada Nabi besar kita Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu amalan pun dan tidak ada satu wiridan pun dan tidak ada satu bacaan pun yang lebih mulia daripada bacaan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan dalam beberapa hadis-hadis, dijelaskan man sallaa alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka Allah akan membalas selawat tersebut 10 kali. Ini satu kemuliaan yang tidak akan dapat seseorang tersebut dan tidak akan terdapat dan tidak akan terdapat kalau seseorang itu tidak mengerti dan tidak menghargai dan tidak mengetahui bagaimana keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keagungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri kita ini, walaupun negeri Indonesia, walau ke Singapura, walau ke mana sekalipun, dimanapun kita berada, tetap ada sekelompok manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hambanya itu mendapatkan panggilan dari Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah, hamba tersebut dapat mengumpulkan jutaan manusia, ribuan manusia, dengan hanya tujuannya satu, yaitu di bawah payungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah lindungan, di bawah pertolongan, di bawah satu keadaan yang tidak akan mendapat keadaan tersebut tatkala orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini dia sekarang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi
segenap pelosok dari segenap mana sekalipun, tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis sebegini rupa, dan dalam majlis tersebut berselawat kepada Rasulullah sampai menitis air mata, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, merasakan kemanisan, merasakan kesedapannya berselawat kepada Rasulullah, itu orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Fakir datang jauh dari Singapura bersama rombongan, yang mana rombongan ingin ziarah kepada Wali Songo yang telah membawa bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke Nusantara ini, yang mana kita mula dari Sunan Ampel sampai ke Sunan Gunung Jati, dan akhirnya destinasi terakhir kita. Dan saya menjelaskan kepada para rombongan saya, tidak akan dapat dan tidak akan merasakan kenikmatan ziarah para awliya kalau tidak kita menghadiri majlis, yang mana majlis ini majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan kita dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati, memang begitu payah dan memang begitu capek perjalanannya jauh. Dan tatkala sampai di daerah Pancoran, terlihat bendera-bendera, panji-panji majlis Rasulullah, para rombongan yang ada di dalam bis, wallahi, wallahi al-azim menjelaskan, Ustaz, keadaan capek yang kita rasa tatkala kelihatan panji ini, hilang capeknya Ustaz. Kenapa bisa hilang ini Ustaz? Tangisan demi tangisan, nangisan demi nangisan yang di dalam bis itu, tatkala hadir begini rupa, tatkala sampai bis di hadapan, mereka masuk ke dalam masjid dengan keadaan yang mana diserikan malam ini dengan zikir, mengingati, memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para hadirin kita yang ada di hadapan kita ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita ini dapat terus membimbing kita, membimbing kita dan membimbing kita, dan mudah-mudahan kehadirannya kita bersama para habaib, mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita dikumpulkan dengan para habaib dan kita dikumpul dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir dzunubana ya Allah, Allahumma fir dzunubana pada Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad ya Allah, selamatkanlah umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ihfaz umat Sayyidina Muhammad ya Allah, pelihara umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.